Kerajaan Aldoria diperintah oleh Raja Andrew dan Permaisuri V. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik bernama Putri Vianca. Tetapi ahli sihir jahat Gorgonia sangat cemburu pada Putri Vianca. Pada suatu malam yang dipenuhi petir, Gorgonia menyuruh raksasa miliknya untuk menculik sang putri. Putri Vianca dikurung oleh raksasa Gorgon di sebuah sangkar emas yang sakti. Putra Kacak dari Kerajaan Charity ditugaskan untuk menyelamatkan Putri Vianca. Dia berjaya masuk ke Istana Gorgonia dan memecahkan sangkar sakti yang mengurung Putri Vianca. Ketika bertarung dengan raksasa Gorgon, Putra Kacak hampir tewas. Putri Vianca menyeru para peri untuk membantu Putra Kacak. Dengan bantuan para peri, Putra Kacak dapat mengalahkan raksasa Gorgon. Kemenangan Putra Kacak membahagiakan semua penduduk Kerajaan Eldoria. Putra Kacak akhirnya berkahwin dengan Putri Vianca, dan mereka hidup bahagia hingga ke akhir hayat.